Baik. Sama dalam keset. Lagu ni keluar zaman keset, betul kan? Betul. Keset time tu aku budak lagi. Kau berapa situ? Aku time tu baru 11. Aku tahu kau baru lepas sunat kan? Aku lewat sikit, 17 baru sunat. Macam yang ujung tu. Okay. Kan kita nak tanya lah. No ladies first, just a man first. If you come Singapore, yes, you must speak English. Oh well, excuse me. Whoa, yes. My God, your English is so broken. What? Okay, never mind. Excuse me. Yes, I am. Can I ask it not yet? Yes. Wow. Very nice. What? Very nice. You is intelligent, what? But sometimes stupid. Okay, Akak, kita nak tanya Akak lah. Kita nak tanya Akak. Bosan pula kan? Sekejap, kita nak tanya Akak. Kita nak tanya Akak, berapa lama Akak kenal Arwah? Betul. Sampai daripada bila Akak kenal? Sampai bila? Sebenarnya kenal daripada tahun 1997. Sampai sampai apa last kehidupannya. Dan mula-mula masa tu belum jadi artis lagi. So Arwah Cik ni dia akan nyanyi karaoke lah. Karaoke. Pergi karaoke. Yang masuk singgit keluar lagu. Itu lain. Dia macam kita ada set karaoke kan, pergi hidupi kahwin. Yes. Yang jadi penyanyi untuk majlis perkahwinan itu. So Arwah Acik selalu jadi pasangan duet. Tepuk sikit. Okay. Jadi kan nak tanya lah. Sabar lah, aku tak habis cerita lagi. Kita punya show ni 67, 2017 kan panjang cerita. Biar dia cerita. Cerita sampai subuh. Tak habis cerita. Okay, sampai subuh. Lepas tu bila tengok suara dia memang sesuai dengan Kak Nana. And then kita jemput dia jadi artis lah dekat syarikat rakaman yang sama. Akak yang jemput akak dia? Akak jadi artis dulu dekat FMC. Lepas tu pihak FMC nak cari rakan duet. Jadi kakak pun teringatlah Arwah Acik. Jadi kita jemput Acik menjadi artis rakaman. Bermulanya di situ. Itu baru mula tau. Belum 1967 sampai 1968 je. Belum. Yang 2017 sampai. Lepas tu nak cerita lagi. Lama lagi. Lepas tu nantilah. Panjang pula cerita dia. Tak payah tahun 2017 panjang tu. Ini tamat 2010. Tanya dia. Simpanlah sikit. Okey Kak, soalan saya lah Kak. Pengalaman paling manis ni. Okey, kalau pengalaman paling manis bila dengan Arwah Cik ni adalah bila kita buat lagu duet. Lagu paling comel, Geram Kasih semua tu, Ibu Istimewa Untukmu tu. Dia dan macam, kita akan tanya, macam paling comel tu akan ingat saya lah. Kau jangan gelak sangat. Kau gila kau, dia cakap dekat kau, mana tak ada gelak. Akak suka tau. Tanya soalan macam tu. Janganlah. Akak nak jaga hati awak. Kita biasa silap. Awak nak akak jujur ke tak? Jujur. Nak jujur? Jujur. Kau ni. Mama, belum jujur ni dah ketawa. Aku tahu jawapan dia. Akak tak payahlah. Simpan 2018 lah. Okay. Baik. Tak payah cakap lah. Jadi kita sambung dekat akak pula. Excuse me, can I pass away? Pass away? Oh, I want to. You pass away, I happy. My God. Your English is very underwriter. Wow. Nice one. Excuse me. Yes. Masalahnya semua faham pula eh. Bahasa Inggeris tu. If you turun di tangan, English keluar. excuse me. My English very teruk. Never mind. You also. Wait. Excuse me. Mr. Kallis. Mr. Kallis. Mr. Kallis, rambut belah tepi. Yes.
No answer lagi. Jangan jawab. Belum ada soalan lagi. Dah tak mati dah. Mr. Kais. Ya. Lain macam lah kau punya balak. Dia lah undi yang tak mana jawab. Memang best. Eh, bila ni? Kais. Kais. How are you today? Itu je. Berapa umur Kais sekarang? Sekarang. Oi. Umur pun kelakar. Okey. Umur saya berapa eh? Agak-agak berapa umur saya? Okey. Kalau kejap, kalau dia orang tak betul. Sebenarnya saya umur dah 30. Tahun depan lah 30. Okey, macam tu mak. Kau pergi sebelah kat Nana. Pergi. Kenapa? Tak, mama. Kau pergi sebelah kat Nana. Apa? Okey, awak di sini. Alright. Okey eh? Kita ikut pelarian eh, apa? Tahun depan 30 kan? Tahun depan 30. 31. Tahun depan? 37. 3? 65 sebelah kan? Dah ada orang. Macam? Dia muka berurat. Muka dia berurat 65. Aku muka buat. Aku jangan ada ni tau, simpanan tank tau. Ini menunjukkan 80 ni tau. Dia boleh kembang, dia boleh kecut. Tengok apa? Okey. Kais menyanyi daripada tahun bila? Saya nyanyi daripada sekolah ni. Wah, jujur ya. Saya nyanyi dari sekolah. Betul-betul masuk dalam industri sini. Dalam industri sini saya baru masuk tahun lepas. Jadi ada guide kat Nana orang lama yang guide Kais untuk masuk dalam industri, nyanyi pula sama-sama, suara pula iras-iras, betul tak? Betul. Iras tak? Nak paling iras mama orang. Oi. Batik dengan aku kenapa? Cuma nyanyi paling comel tu chorus. Tiada kisahkan. Salah. Itu paling comel. Dia nyanyi. Tiada kusangka. Kejap. Tiada kusangka. Dia belum aku. Kau jangan. Mula tu nak tarik aku. Dia dalam kan? Dalam. Tiada kusangka. Woi. Kau dalam, jangan bawa keluar. Ini lebih dosa kerana program. Adik sekalian, sebelum kakak mengeluarkan perkataan yang kurang sopan, baik elok sikit perangai. Kau tak rosakkan lagu kakak eh? Tiada ku sangka. Hei. Budak-budak ni. Kau dengar, lirik dia. Tutup mata. Tiada kisah. Adik ni nampak tutup ke dah? Comel dia ada sambungan. Adik, jangan makan banyak tau, nanti jadi macam ni. Okey. Tak tidur banyak. Adik betul sikit comel. Nampak tu? Adik, malam ni tidur basuh kaki tau. Nanti mimpi apa? Adik, kalau makan banyak dia gemuk. Jangan makan kicap. Oi. Apa hal tu? Okay, Kak Nana. Jadi, last question sebelum dia orang sambung nyanyi. Betul. Kak Nana, apa nasihat untuk Kais? Kais yang baru untuk berada di dalam kata-kata semangat. Nasihat. Sebenarnya Kak Nana pun tak berapa. Tapi Kak Nana ke dah tahap legend lah. Belum sampai. Dah sampai dah. Tadi baru 2010. 2019 legend lah. InsyaAllah doakan Amin. Jadi apa kata-kata Kak untuk Kais? Untuk Kais, all the best. Semoga strong dalam industri ni yang ada turun naik. InsyaAllah. Yang penting kita ikhlas. Berkarya untuk peminat-peminat sekarang. Tepukan untuk Kais. Okey. Saya nak minta anda semua mendoakan kejayaan saya di masa yang akan datang. InsyaAllah. Okey, sebenarnya saya dia antara artis baru dalam industri. Kan orang kata kan? Alright. Boleh kan? Kata-kata terakhir Kais. Boleh kan? Alright. Alright. Kata-kata terakhir ni alright. Lagu saya macam ni sila sedikit tadi. Okey, boleh sokong lagu saya dalam YouTube. Okey, baru 4 hari sekarang, insyaAllah. Orang kata alhamdulillah sekarang saya nampak rumpa meningkat. Dah 100 ribu lebih. Alhamdulillah. Baru 4 hari keempat. Okey, alhamdulillah. Jadi saya nak kalau boleh biar orang support terus dari belakang. Ya, itu dia. Tepukan lagi sekali untuk Kais. Terima kasih untuk Kais. Ya. Okey. Terima kasih. Kita naik.
Kita nak tinggalkan dia tu ni bau pasangan dia. Ha? Tak ada dah, tak ada dah, tak ada. Okey, tak ada. Ini bau pasangan dia. Ini betul. Seminggu seringkali kau menitis. Kau faham? Lagu. Kau tak payah seringkali. Okey. Kau ambil chorus ni, chorus. Apa? Sudah puas. Okey, kau ambil. Macam mana? Sudah puas. Oh, what? Sudah puas. Hey! Kalau aku buat tak nampak janggal. Kalau buruk buat air. Eh, hey, kalau kakak dan ni tak sedap ni sebab kau orang dah gelap banyak sangat tau. Okey. Okay. Jadi kita dah tengok Khalis tadi. Betul. Kita gelak-gelak. Betul. Kita nak bagi hiburan pula kan. Betul. Jadi Kak Nana sendiri. Ya, ya, macam mana? Siap. Siapa lepas ni? Siapa lepas ni? Mungkin kita. Buat sudah. Wey. Apa dekat kaki ni? Biar aku. Wey. Korang siapa, lambat siapa, siapa? Lagi. Okay, okay. Siapa? Oh, kita lambat lagi. Lambat lagi. Lambat lagi. Eh? Tak okay. Mungkin. Tak mungkin terjadi. Budak depan lagu. Kenal lagu lah. Dah tu. Okey, okey, okey. Barang-barang semua. Siapa dia? Biar aku sanggah. Okey, kita panggil adik arwah acik. Ya. Yeah. Sebenarnya keluarga arwah acik sepini semua boleh nyanyi. Semua boleh nyanyi. Ya, tepukan. Dengan ibu dia sekali boleh nyanyi. Ya, betul. Okey. Assalamualaikum. Eh, belum panggil. Belum panggil. Dah panggil ke lojo pula. Belum panggil dah. Belum panggil lagi. Aduh, ya Allah. Ah, pun panggil. Kita beri tepukan yang gemuruh kepada. Ah.